Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you're fine and okay. Hari ini kita akan belajar tentang colors. Okay, hari ini kita akan belajar tentang warna-warna dan contoh dari warna itu sendiri. Okay, are you ready? Let's take a look to this picture. So, colors. Jadi, kalian bisa lihat tulisan ini. Yang pertama itu colors. Sama yang kedua tulisannya berbeda, ada U-nya. Kira-kira mana yang benar dan mana yang salah? Yang benar, kedua-duanya benar semua. Perbedaannya, kalau colors without U itu lebih ke bahasa Inggris ala Amerika. Sedangkan yang ada U-nya itu bahasa Inggris yang dari British, dari Inggris aslinya sana. Oke, jadi nanti kalau kalian bertemu tulisan colors sama colors, nah itu sama saja. Oke, everyone. Get ready. Yang pertama, red. Follow me please, red. Very good. Red artinya adalah merah. Next, blue. Blue. Very good. Blue means biru. Next, we have green. Follow me please, green. Green means hijau. Yellow. Yellow artinya adalah kuning. Purple. Purple. Purple means ungu. Next, black. Black. Black artinya adalah hitam. Next, white. Follow me, white. Great. White means putih. Next we have brown. Brown. Brown means coklat. Jadi kalau untuk warna, warna coklat, how do you say in English is brown. Jadi cara pengucapannya adalah brown. Nah, sedangkan kalau coklat itu adalah bendanya. So it's different, perbedaan antara coklat yang bisa kita makan dengan coklat warna. So, coklat warna adalah brown dan coklat yang makanan adalah chocolate. Next, orange. Follow me please, orange. Great. Orange artinya adalah jingga. Next, gray. One more time please, gray. Gray means abu-abu. Jadi warna ini adalah percampuran antara putih dan hitam. So we call it gray, abu-abu. Last one we have pink. Pink. Pink artinya adalah merah muda. Now, read and say. Baca dan ucapkan. Red tomato. Red tomato. Tomat berwarna merah. Next, blue sky. Blue sky.
Okay. Blue sky artinya adalah langit biru. Next, we have green avocado. Louder please, green avocado. Artinya adalah alpukat hijau. Who likes to eat avocado? I do. Next, yellow banana. Yellow banana artinya adalah pisang kuning. Next, we have purple grape. Purple grape. Purple grape means anggur ungu. Next, we have black shoes. Louder, please. Black shoes. Black shoes means sepatu hitam. White cow. White cow. White cow artinya adalah sapi putih. Next, brown horse. Brown horse artinya adalah kuda coklat. So we cannot say chocolate horse. Jadi tidak boleh menyebutkan coklat chocolate horse. Jadi harusnya adalah brown horse, artinya kuda coklat. Next, we have orange carrot. Orange carrot artinya adalah wortel jingga. Next, gray elephant. Gray elephant artinya adalah gajah abu-abu. Last one, we have pink doll. Pink doll artinya adalah boneka merah muda. Oke, sampai saat ini, so, did you get it? Kalian paham kan perbedaan berbagai macam? Oke, so hope you enjoy the lesson. Thank you very much.